Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bergabung lagi ya bersama kami di channel Konjo Bonsai. Untuk pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ya untuk pruning sama wiring bonsai asem Jawa ya. Asem Jawa punyanya Bapak Wibit ya, yang ada di Klaten. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dikasih mandat untuk merapikan ya pohon bonsai asem Jawa ini, karena bonsai asem Jawa ini nggak terawat. Karena beliau sangatlah sibuk dengan pekerjaannya, maka saya dikasih kesempatan untuk merawatnya ya. Untuk bonsai asem Jawa ini sebagian sudah saya pruning kemarin, tak bikin lab malah putus-putus sinyalnya. Ini sudah saya pruning yang sebagian, ada yang masih di atas ini ya, coba cek. Ini ya, ini yang sebagian kemarin sudah saya rapikan. Ini ada yang membutuhkan pengelosan lagi, ada yang ini harus motongin yang mati ranting sama nanti copotin kawat. Ini udah saya pruning, belum saya rapikan, ada yang mati ranting yang di ini sebelah ini kan udah ada yang mati ranting sini. Ini mati ini juga mati ranting di sini juga. Nanti kita rapikan. Nah, beliau ya sibuk dengan pekerjaannya. Ya alhamdulillah dipercaya untuk dikasih kesempatan lah untuk membentuk bahan bonsai. Ini merapikan pohon bonsai asem Jawa ini ya. Ini dari depannya sebelah sana ya, sebelah sana. Ini kita pruningin dulu. Kita pruningin dulu ya kawan, biar kelihatan nanti batang-batang yang sama ranting yang nggak terpakai ya. Hi.
ya, untuk hasil akhir setelah wiring emang saya tunggu berbus dulu ya, seperti ini untuk hasilnya dari bawah seperti ini ya. Nanti kalau ada terobosan kita pakai pengawasan dulu ya. Nah, seperti ini barangnya. Nah, seperti ini. Tetap yang dukung kami ya. Channel Konco Bonce ini biar channel ini juga semakin berkembang, semakin bagus. Untuk mantu like dan subscribe-nya ya. Yang terpenting itu like dan subscribe-nya itu gratis ya. Kita akan mengulas seputaran tentang Bonce. Dari itu kami minta dukungan dari rekan-rekan semua ya. Tetap dukung kami di channel Konco Bonce.